Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Kali ini saya membuat manisan pencet yang manis, asem, enak banget guys, seger banget. Cobain yuk. Nah, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. 2 buah mangga, 2 sendok makan kapur sirih, saya menggunakan kapur sirih bubuk, 200 gram gula pasir, pewarna kuning secukupnya, ini optional ya, dan air secukupnya. Cara membuat manisan mangga yang seger dan enak banget. Pertama, kupas dan potong-potong mangga sesuai selera. Kemudian cuci bersih. Masukkan potongan mangga ke dalam mangkok. Lalu tambahkan air secukupnya hingga terendam semuanya. Tambahkan kapur sirih bubuk dan aduk hingga merata. Tutup dan diamkan selama 2 jam. Jika mangganya terlalu asam, bisa didiamkan semalaman. Ini tadi sudah saya diamkan selama 2 jam. Setelah itu, cuci bersih di air mengalir. Cuci hingga benar-benar bersih. Selanjutnya, rebus air, gula pasir, dan pewarna makanan hingga mendidih. Jika sudah mendidih, matikan kompor. Nah, kemudian masukkan irisan mangga yang sudah dicuci bersih tadi. Lalu diamkan hingga uap airnya hilang. Jika sudah dingin, kemas di dalam plastik. Saya menggunakan plastik pouch. Cocok juga loh untuk dijual. Rasanya seger banget guys, manis, asem, enak banget. Setelah itu simpan di dalam lemari es. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.